salah satu kontestan asal Indonesia yakni Vanessa yang mengikuti ajang Survival Universe Ticket, kembali menarik perhatian. Sebelumnya telah ramai mengenai performance Vanessa di Universe Ticket yang tuai perdebatan netizen. Kini Vanessa Universe Ticket kembali menjadi sorotan netizen setelah pamerkan eskul-kul viral di profil perkenalannya. Melalui unggahan terbaru Universe Ticket, Vanessa bagikan perkenalan profilnya yang terbaru. Dalam profil perkenalannya tersebut, Vanessa mengungkapkan bahwa dirinya sangat suka dengan berbagai jenis cemilan. Namun cemilan favoritnya ialah ice cream, yang dimana Vanessa juga menunjukkan dirinya ketika makan ice cream. Tak hanya bagikan foto makan ice cream, Vanessa juga bagikan dirinya tengah menikmati burger di profil perkenalannya. Di saat bagikan foto yang sedang makan ice cream, netizen justru salah fokus dengan ice cream yang dimakan Vanessa. Netizen merasa tak asing dengan ice cream yang dibagikan oleh Vanessa, hingga akhirnya netizen menemukan jawabannya. Vanessa terlihat pamerkan es kulkul yang tengah viral di Indonesia, ice cream yang terbuat dari buah yang dibekukan, kemudian dicelupkan ke coklat cair ini, tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Bahkan netizen menebak bahwa es kulkul yang dimakan oleh Vanessa tersebut merupakan rasa buah pepaya. Berikut beberapa komentar netizen. Es kulkul dikenalin sama Vanessa di Korea. Es kulkul pepaya bentar lagi sampai Korea. Bawa es kulkul, sangat Indonesia sekali. Kapan lagi trainee idol pamer es kulkul? Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!